rupa-rupanya mau hujan deras. Itu suara tergandengan lewat. Apa? Itu truk yang ada gandengan sedang melintas. Gandengan lagi. Bukankah dilarang untuk lewat sini? Nanti akan roboh juga tadi. Lalu? Setidaknya disuruhlah tandanya. Kalau begitu, apa gunanya larangan? Ya untuk dilanggarlah. Kalau sudah dilanggar, negara itu punya kesibukan. Nah, kesibukan itu namanya bernegara. Nah, kalau itu adalah suara guru. Apa? Itu Nek, geluduk tanda bahwa sebentar lagi akan tunggu hujan. Kau anggap apa sih ini, Bang? Kau anggap apa? Wah,
sudahlah. Kalau kalian tak berhenti cekcok, kakek khawatir. Nama Raden Ajeng Kartini sebentar lagi akan disebut juga di sini. Potong daging rendah yang bumbunya kental minyak-minyak telur balado dan teh manis panas segelas penuh sebagai penutupnya sebuah pisang raja yang warnanya kuning keemasan. Iya tuan, tuan, semua itu akan kami nikmati malam ini. Cara apapun akan kami lakukan asal kami dapat memakan semua itu malam. Iya, malam ini. Gimana ini, Kak? Iya, teruslah, pantang. Kita bukan dari garam. Selamat jalan. Entah bebas maupun tidak, semoga kalian mendapatkan apa yang kalian cari. Ya, 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 ya. Kalau bisa bermain malam ini, kami akan pulang bawa oleh-oleh. Daging rendang, telur, apalagi kayak teh manis panas. Oh iya, dan pisang raja. Saya masih ada. Aku heran. Kenapa kakek masih hafal semuanya? Kepala-apa, rendang, telur, pisang raja segala. Loh, kenapa kakek mesti lupa? Setelah bertahun-tahun hidup begini? Enggak, bagaimana kakek bisa melupakan kenang masih panas? Daging rendang, telur, tidak bisa nak. Seperti tidak bisa kakek melupakan aja yang ketika ibuku melenakan aku dengan cerita-cerita pewayangan tentang Gatot Kaca yang perkasa, tentang Dewi Sinta. Sudah, tidurlah, kau mengantuk banyak. Tidak, dengarlah, kenanganlah nak yang membuat kita tersana berlarut-larut. Kakek ingat itu, kenanganlah yang menjadi beton dalam kecongkakan diri kita yang salah diartikan oleh masyarakat yang kita sebut sebagai harga diri. Lalu, dimanakah harga diri kita di bawah pohon jembatan ini? Dek, semua persoalan ini tak bakal ada kalau kita bekerja. Semua kenangan harga diri yang pakai omongkan tadi adalah justru menjadi suatu masalah bagi jenis manusia seperti kita ini. Mereka menganggap bahwa kakek dan aku sudah tak bisa bekerja dalam arti sebenarnya. Tubuh yang kurang tidak dapat manfaatkan sebagaimana mestinya. Dan waktu lowong yang bergerobak-gerobak. Menurut mereka, tak banyak, kek. Selain mempertahankan taraf hidup, atau agar tidak mati saja, mereka menganggap bahwa kita adalah sebuah kasta sendiri. Kasta yang paling rendah dan paling hina. Bau dari tubuh dan pakaianku ini menyusup uap besi dari sungai Butek ini. Salah kita, kami, kek. Tidak,
Hukum masyarakat memang seperti itu. Jikalau kau ingin mencari pekerjaan, buatlah wajahmu itu semenarik dan yang paling menguntungkan bagi mereka. Kalau aku punya setelan gabanti dengan sepatu kulit dari macan tutul, lalu aku kenakan dasi dan kain sutra, dan rambutku dibaluri oleh minyak dari luar negeri. Kakekku yang terhormat, apakah kolong jembatan ini tempatku? Iya. Apakah ladang namanya aku? Iya, iya. Di mana kita mesti mulai? Di situ pula kita akan mengakhirinya. Dan satu persatu dari kita, punggung-punggung keliruan bulan, akhirnya berakhir di sungai butek ini. Mayat kita yang telah membusuk akan diangkut oleh kurir kota pelajar ke RSUB. Mayat kita dikubur tanpa upacara, cukup oleh kuli-kuli kota pelajar. Dan mayat kita ditempeli dengan tulisan bercetak tak dikenal. Paling pasti kek, mayat kita disediakan sebagai bahan pembelajaran mahasiswa-mahasiswa kedokteran. Itu masih mendingan. Itu namanya, walau dengan mayat dan tulang kita, kita bisa menjadi ilmu urai bagi mahasiswa-mahasiswa kedokteran itu. Apa jadinya kemanusiaan tanpa diri kita? Belum tidur kalian? Tambah pula kau pulang malam ini. Ada untung. Sabar kek, rokok sumbuhan pun aku ada. Bahkan satu bungkus itu aku pun membawakan nasi ramus kek. Empat bungkus. Nasi ramus. Kau tak merampokkan hari ini. Syukur kek, belum sejauh itu. Aku perlu merendahkan diriku kek. Bu, kata orang daripada seorang gelandangan. Kek, siapa yang mengumpulkan semua pikiran itu dalam pikiran kakek? Sudahlah. Katakan, mana itu nasi ramesnya? Empat bungkus. Ya, buat kalian saja. Aku, maksudku, kami sudah makan tadi. Kita kedatangan tamu hari ini. Dari mana kau petik yang satu ini? Lalu bagaimana dengan kami? Tak kau pikirkan hal-hal itu, Bu? Eh, hati-hati dengan mulutmu ya. Dia ini, Ati namanya. Tadi dia sedang nangis-nangis di pintu pelabuhan, mencari suaminya. Setengah mati aku mencari suaminya bersama dia, tapi suaminya tetap tidak ketemu. Sudah naik kapal kali. Mungkin saja. Apa dia seorang klasik? Eh. Bukan klasi saja ya, yang boleh naik ke kapal. Dugaanku begini, orang itu menyuruh orang ini untuk masuk ke pintu pelabuhan, tapi dia sendiri kabur lewat pintu lainnya dan meninggalkan orang ini sendiri di kapalnya. Terhadap dugaan kami, bisa saja kan menghadapkan dengan berbagai macam dugaan lainnya. Dugaan orang tua biasanya lebih berdasar. Dirasa atau pengalaman nih kek? Dua-duanya. Kami ada seorang mantan kasih. Di mana-mana kami ya kek? Di mana-mana meninggalkan pengantin-pengantin baik. Kek kau! Iya. Dia berjanji akan membawa saya ke kampungnya. Katanya ayahnya juragan kelapa sawit. Dan dia mau membelikan saya rumah, perhiasan. Sudahlah, kakek sudah paham. Kakek ingin tanya, sekarang kau sudah berada di kolong jembatan ini, apakah kau tidak ingin pulang ke kampung halaman dulu? Saya malu, kek. Kami berangkat dari kampung dengan hajat yang besar dan juga segala doa. Tas, pakaian, dan semua
perhiasanku sudah dia bawa kabur. Hebat benar orang sebang itu. Tapi apa benar dia orang sana? Katanya begitu. Mana yang dua orang lagi? Biasa, dinas, binas. Dalam hujan selebat tadi. Ya, hidung belang tak mengenal yang namanya musibung. Ada telur. Besar kali pukulan kau malam ini. Ya, tidak ada pukulan apa-apa. Hanya saja, aku telah menerima pukulanku. Pukulan? Iya, sekot. Kejadiannya kau diterima juga, nak. Iya, kek. Begitu artinya, segera kau meninggalkan kami semua. Apa artinya ini semua? Diterima bagaimana? Dan siapa yang akan pergi? Jadi, kau belum diceritakannya apa-apa? Aku tidak diberitahu apa-apa. Ya, ini tadi. Diterima sebagai seorang kerasi kapal. Sudah lama dia menerimakannya, tapi nampaknya baru hari ini dia diterima. Dan dia tadi mendapatkan uang persekot. Dan dengan uang persekotnya dibelikan dalam kami nasi-nasi rames ini. Nah, dia akan segera meninggalkan kami besok. Dan tak akan kembali lagi. Oke. Ini romanya di batang. Kemana? Terserah, pokoknya aku ikut berlayar. Pekerjaan kasih tidak mungkin bertemu dengan wanita. Jangankan untuk mana-mana, untuk naik ke kapal saja kok pasti tidak boleh. Sembunyikan aku dalam dirimu. Untuk orang yang lama hidup dalam dunia gandangan seperti aku ini, tidak mudah untuk aku kembali ke dunianya tersebut. Apabila aku telah sempat berhasil meninggalkannya. Kau memang tidak tahu apa tindak gandangan itu. Iya. Aku tidak tahu. Dan aku memang tidak mau tahu. Aku hanya tahu. Aku masih muda. Aku berharap sedikit cinta. Dan juga sejuk. Sedikit cinta dan sejumput kebahagiaan. Kesempatan untuk meraih semua itu setidaknya tidak di kolong jembatan ini. Kata siapa? Kata siapa saya datang kembali untuk itu? Loh, jadi kalau sekiranya saya boleh menyimpulkan, adik datang kemari hanya untuk menumpang bermalam semalam saja. Lalu bagaimana dengan besok? Heh, ku peringatkan kau ya, Bu. Jangan mengada-ngada terlalu jauh ya. Bu, kalau gara-gara ucapan kebarusan, kita berbahagia. Apa boleh buat? Ayo berkali. Kau mungkin bisa mengalahkanku. Kau lebih sempurna, cocok sebagai seorang klasik. Dan mungkin kau bisa tenggelamkan tubuhku di lumpur sana. Tapi guru, untuk kali yang paling terakhir dan demi martabat kau sebagai seorang jantan, aku meminta pada kau berterus
ada wanita cilik yang beruntung malam ini. Dengan terbitnya matahari esok, apa yang sebenarnya kau lakukan dengan semua ini? Ayo, berterus teranglah. Jangan kau dirikan bangunan-bangunan harapan kosong baginya. Karena demi Tuhan, tak ada dosa yang paling besar yang dapat kau lakukan dengan semua ini. Dan kau diri, sekiranya biar saya yang menceritakan. Jadi, laki-laki yang bersama kau ini telah menerima uang persikotnya. Itu berarti dia akan belayar mungkin besok. Bukankah begitu? Nah, besok dia akan berpamitan pada kita semua ini. Setelah itu, dia akan menuju ke laut lepas. Dan kita kembali lagi. Dan salah satu pertanyaan yang penting nanti bagi Adi, bagi kita semuanya, bagaimana tentang sini? Iya, aku mau ikut belajar. Tidak bisa, Di. Bukankah kau sudah mendengar dari dulunya? Ayolah, Di, gunakan harga diri Adi yang berubah itu agar tidak keberatan dengan usul saya untuk pulang ke saudara di kampung sana. Dan kalau saya boleh bertanya, Mas sendiri dan semua orang yang ada di sini, kenapa kalian tidak pulang saja ke kampung? Ya, mengapa kita tidak pulang ke kampung kita masing-masing? Langganannya. Tadi dia di seksi polisi, Bapak Gubik itu berkata kalau ia akan mengawini Kak Ani dan Kak Ani setuju. Oke, Mami. Apa? Loh, apa ini? Ada penghuni baru rupanya. Seperti tahu saja Kak Ani akan datang lagi kemarin. Punya apa? Dia tamu kita kenalan. Besok kita pulang. Berkunjung. Ada siapa? Nasi rame selang. Iya. Daging rendang pula. Ya Allah. Juga telur. Ada-ada saja siap. Iya, Kek. Kami cuma mau memenuhi janjinya saja pada kalian. Lihatlah. Tapi kami juga sudah dapat nasi rame. Dari siapa itu, Kek? Dia. Besok dia bakal berlayar. Berlayar? Jadi, abang lagi terima? Gembira, ini tuh untuk abang, untuk kita semua. Jadi benar, besok abang akan berlayar. Ya, kalau tidak ada halangan apa-apa lagi, tengah hari esok, aku sudah berada di kapal. Ya, sore-sore berlayar. Kemana itu? Kemana? Adakah pertanyaan itu masih penting lagi sekarang? Pokoknya berlayar dimanapun itu, yang pasti satu hal, tempat itu jauh lebih baik daripada kolong jembatan ini. Ina, ya? Lanjutkan ceritamu. Eh, tapi kenapa kalian tak memakan olahraga dari Kak Ani? Entah apa tanyanya. Dewa-dewa mengirimkan kita jenis makanan yang selama bertahun-tahun kita sebagai gelandangan memikirkannya saja pun tidak berani. Dan seolah menanggap unsur bergurau pada malam ini, roh nenek moyang kita, juga bintang-bintang di langit, ingin berseloroh dengan kita. Karena sedikit pun, rasa kita tidak terasa. Ini sama persis seperti saat kakek menerima makanan yang enak-enak dulu. Kakek ada-ada saja. Apa iya kakek sekarang itu? Kelengangan disebabkan oleh perpisahan, terkadang lebih parah daripada kematian itu sendiri. Tapi kenapa manusia kelihatan seperti kita ini bertindak seolah tidak mengetahui hal itu?
Ya, sudah 3 bulan ini lah pernah berkenalan, terus berlanggan. Si Bapak ini ya, demen betul sama Kak Ani. Katanya, Kak Ani itu persis menyerupai almarhumah istrinya. Innalillah. Si Bapak sudah lama meminta Kak Ani untuk kerja padanya. Loh, kok kerja? Iya, ya sekedar mengurus dia dengan anak-anaknya. Berapa anaknya? Kalau nggak salah, 16. 16? Bakti ini janji. Dan di samping itu, ya pekerja rumah tangga lainnya. Babu kopi. Dan dia bilang, setegar. Wah, pintar juga si Bapak. Ya, Bapak. Ya, dia memang pintar, kek. Di koran, ini namanya adalah Lexi. Atau Excel ya, entahlah. Pokoknya di akhir kalimat ada kata-kata Delontarlong. Ya begitulah, kalau hanya membaca dari sobekan-sobekan koran saja. Kakek, memangnya kakek tahu arti dari kata-kata yang kakek ucapkan tadi? Kalau tak salah, itu namanya adalah manusia. Dihisap oleh manusia. Jempol kek, Sky. Jangan remehkan seorang mantan kelasi ya. Kalau calon kelasi bagaimana? Dia itu makhluk yang paling bahagia. Ina, bagaimana cerita tentangan? Apakah masih ada kelanjutannya? Kukira sudah tidak ada. Singkatnya aja. Lesia. Tiba-tiba ada polisi. Lesia. Iya, tadi oleh polisi. Ya, kamu lihat mereka dibawa ke tempat terbuka. Dan tentu mereka juga dibawa ke seksi polisi. Ya, akhirnya kami ke sana. Maksud kalian? Si Bang Bencem mau menerangkan kalau dia adalah suami dari Kak Ani. Tidak apa-apa. Hanya dengan jaminan seorang suami, polisi bersedia melepaskan wanita kita yang kena razia itu. Bukan. Maksudku, sejak kapan Bang Beca itu menjadi suaminya si Ani? Bang Beca punya komplit sama suaminya. Suami rahasia. Tapi sebenarnya, aku cukup gembira sama keputusan Kak Ani. Meskipun dengan babak gemuk yang gitu sekalipun, entahnya dia licik. Entah Kak Ani yang kurang tahu dalam pertimbangannya. Tapi setidaknya, kami punya kedudukan tetap, punya alamat tetap, dan punya kartu penduduk tetap. Dan aku ingin menyampaikan kepada kalian semua bahwa aku telah menerima lamaran Bang Beca. Bang Beca itu. Suatu hari nanti, aku akan mengambil
meninggalkan semuanya di sini. Pakailah, pakailah gula berguna. Buanglah bila tidak. Bang, selamat belajar. Maafkan segala kesalahanku dan perbuatanku selama ini, Bang. Iya, aku pun demikian terhadapmu, Ina. Itu rencana kakak pada kakek, nak. Bukan begitu, kek. Suatu hari, kakek ingin melihatmu lewat dengan becak suamimu itu. Dan melihat kau serta anak-anakmu yang pontok-pontok. Jalannya, pergi. Maka sudah tentu kita tidak bisa tidur.
Tapi baik pula apabila kita bisa tidur, karena besok kalian akan pergi, bahkan ada yang berlayar. Maka dari itu, tidurlah. Kakek ini langkah kalian tegap dan sampai pada tempatnya. Aduh, mengapa aku begitu bodoh? Tunggu, kalian mau kemana? Cuma maksud baik saja. Tidak, aku tidak mau. Kau tidak mau apa? Maksudku, jika memang jalan hidupku akan menempuh jalan seperti yang kalian berkata-kata, entah kalian itu sungguh-sungguh atau hanya ingin memperkolok-kolokku untuk kesekian kalinya. Ya Allah, siapa yang ngobrol-ngobrol? Apa maksud kalian dengan pindah ke pojok sana dan meninggalkan kami berdua di sini? Baiklah, aku telah bertekad untuk memulai segala-galanya dengan benar-benar suci dan bersih. Besok aku akan mengantarkannya, tapi tidak dengan sedikit pun anggapan sebagai calon menantu seperti yang kalian gambarkan tadi. Dan apa alasanku begitu saja bahwa orang tuanya akan menerimaku sebagai menantunya? Bagaimana aku mereka untuk menolakku? Dengan patokan bermula, aku ingin benar-benar bekerja, kembali kerja, kembali merasakan keutuhan tubuhku dengan kesadaran bahwa butir-butir keringatku yang muncul ini adalah suatu taruhan untuk sesuap nasi yang halal. Dan untuk kerangka yang disebutkan Ina tadi, ingin kukubur setidaknya untuk sementara dulu. Dan Adi maupun para buahmu akan sudi menerimaku dalam persoalan demikian. Dan tentu mereka berhak menolak kelamaranku. Benar-benar ngantuk aku sekarang. Begini, kakek boleh-boleh cari sini. Dan kau bisa menemani kakek, menunggui kakek. Dan kalian, tak ada salahnya juga bila kalian beristirahat. Ingatlah bahwa kalian besok pergi yang jauh. Beristirahatlah. Ya sudah, kalau begitu, kita semua berangkat besok ya, kek. Aku? Kemana aku? Kita bukan tahu, kek. Tunggu. Kakek sudah terlalu tua untuk ini siapa-siapapun. Lagi pula, bila kita semuanya pergi, lalu bagaimana dengan nasib orang sebatang ini? Tidak terkenal sebuah ini. Bukannya kalau jembatan ini bukan milik siapa-siapa, dan kakek boleh saja meninggalkannya, kan? Memang enggak. Tolong, jembatan ini memang bukan milik siapa-siapa. Kenampaknya memang untuk mereka yang kenangannya berjungkir balik, terpojok dalam hidupnya, dan tak tahu lagi harus buat apa. Terlebih pada kakek, justru kakek yang semakin tua ini. Semakin tua, kita akan semakin rentah. Dan kita akan keluar dari mereka. Tinggallah lagi mayat dan tulang kita menjadi beban bagi kuli-kuli kota raja yang ada di sana, yang membawanya ke RSUP. Apabila kita mundur sedikit, maka sudah tentu dengan mayat dan tulang kita, kita bisa menjadi ilmu murai bagi mahasiswa-mahasiswa kedokteran yang ada di sana. Dan kita akan menjadi pahlawan yang tak dikenal bagi kemanusiaan. Selamat malam.